Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Seperti biasa ya, saya ada di kebun durian sini. Seperti biasa, kali ini teman-temanku semua, saya akan kasih tahu cara agar pohon durian cepat berbuah. Oke, sembari kita bikin konten, sembari kita nyambi ya, kita penyiraman. Tapi yang akan kita bahas bukan penyiraman kali ini. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara pohon durian ini cepat berbuah ya. Selain penyiraman, ada lagi trik yang harus kita tahu, teman-temanku semua. Jadi di sini pohon durian saya ini berumur sekitar 5 bulan ya. 5 bulan. Dan bagaimana cara supaya pohon durian kita cepat berbuah. Oke, teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Jadi teman-temanku semuanya, di sini saya sudah membawa alatnya, yaitu gunting potong ya, potong ranting. Di sini kita akan memotong bagian-bagian yang seperti ini. Ini ranting yang akan kita potong. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini kan banyak ranting ya. Rantingnya kita kurangi. Seperti ini. Di sini sebelah sini juga. Kita kurangi. Pokoknya kita kurangi saja. Ini fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan pohon durian. Trik ini sangat penting sekali supaya durian kita cepat berbuah ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman yang punya pohon durian harus tetap dirawat ya, jaga kebersihan, dan harus rajin memotong ranting-ranting. Di sini saya punya kebun durian banyak ya. Di sini terlihat bersih sekali, bahkan tidak ada tanaman yang lain ya selain ini. Dan pohon saya berjarak sekitar 5 meteran. Itu fungsinya untuk biar pertumbuhannya cepat. Woi. Nah, jadi kita pangkas ranting-ranting yang mungkin sudah kering seperti ini teman-teman. Ini boleh dipangkas yang kayak gini. Ini udah kering ya, nggak ada daun. Ini udah bisa dipangkas. Nah, seperti ini. Pokoknya mana saja yang, hah? Oh. Boleh. Peti. Apaan iya ini?
Nih yang daunnya udah kering-kering seperti ini, alangkah baiknya kita potong saja, karena ini akan mengganggu pertumbuhan buah. Nah, teman-teman, pokoknya fungsinya untuk merangsang buah supaya cepat. Mana? Oh iya. Kok gini, Pak? Supaya cepat berbuah. Iya. Kok gini? Oke teman-teman, cukup segini dulu video dari saya, trik agar pohon durian kalian cepat berbuah ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya pecinta tanaman apa saja. Jangan lupa kalian subscribe channel Koboi Kampung, like, dan jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa di share juga, supaya teman-teman kalian juga tahu caranya. Baiklah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam duren, salam Koboi Kampung.